Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video ini, aku akan donor darah. Nah, sekarang aku sudah berada di tempat pengambilan darah, dan sebelum di tempat ini, aku sudah melalui beberapa tahap, ya. Yang pertama, kayak pengecekan uh, HB, kemudian tensi. Berat badan dan pokoknya pengecekan kesehatan. Nah, kalau lolos screening, kita bisa langsung ke tempat pengambilan darahnya. Nah, ini aku ada udah isi formulirnya, dan ternyata bisa donor darah. Nah, ini petugasnya sedang memeriksa tensi lagi, kayaknya ya. Oke, aku nggak bisa liatin nggak tahu kenapa nih posisi kameranya malah menghadap ke atas nah ini adalah part yang menegangkan ya aku disuntik pakai jarum dan ini rasanya awalnya ya sakit tapi nggak apa-apa lah bentar doang sakitnya nah ini proses transfusi pengambilan darahnya udah berjalan dan ini petugasnya kayak sedang nulis mendata nggak tahu aku nggak tahu mendata apa pokoknya lagi nulis aja ini sabar kayaknya kurang lebih cuma beberapa menit udah selesai darahnya diambil gitu uh, sedikit cerita ya sebenarnya ini bukan kali pertama aku donor darah ini yang kedua kali yang pertama kali itu di tahun 2019 dan kenapa aku nggak donor lagi ya nggak tahu ya kayak Males aja gitu loh, males aja kena jarum. Tapi kalau setelah aku pikir-pikir, ternyata kalau kita donor darah itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Ya udah sekarang uh, aku akan mulai mengusahakan untuk hidup sehat dan um, mengikuti kegiatan donor darah secara rutin. Ayo kita semua donor yuk buat Uh, itu ya status darah kita tuh berguna untuk keberlangsungan kehidupan orang lain gitu yuk donor aja nggak usah takut Nah ini proses pengambilan darahnya sudah selesai dan uh, petugasnya ini menggunting selangnya ya ini digunting. Kalau ditanya rasanya tuh rasanya nggak sakit, sakitnya ya sepele lah, nggak masih sakit yang orang-orang yang di rumah sakit pokoknya nggak sakit kalau menurut aku dan oke okay, ini udah selesai, udah dilepaskan semuanya dan terus ini dikasih kapas alkohol gitu ya biar dingin biar nggak nyeri, nggak terlalu nyeri, terus di harus di ini, gimana sih lengannya? Harus di gituin pokoknya. Terus, uh, si petugasnya nanti ambil kayak penutupnya ya, kan? Soalnya suntikannya tadi agak-agak ini agak-agak dalam ya, harus ditutup gitu ya. Udah, itu aja. Terima kasih udah mau nonton ini. Udah selesai pengambilan darahnya. Ayo semuanya jangan takut buat donor darah. Karena dengan donor darah tuh kita jadi tahu kondisi kesehatan kita. Ada pemeriksaan gratisnya juga kan? Terus kita juga bisa menolong menolong orang lain. Dan pokoknya bagi kesehatan pun bagus kok. Ayo donor darah karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, da daripada darah kalian nganggur Gak kalian apa-apain, mending kalian sumbangkan kalian donorkan gitu. Ya, dan kalau kalian donor darah kan membantu orang lain juga. Gitu ya. Terima kasih udah nonton. Ini kenapa sih kameranya aku hadepin atas terus? ah nggak tahu oke ini udah selesai dan bye bye